Halo teman-teman, berjumpa lagi bersama saya di sini. Dalam kesempatan kali ini kita akan mereview truk Anugrah Anugrah Mandiri ya untuk truknya. Untuk status truknya ini adalah berstatus free. Jadi bagi teman-teman yang menginginkan atau pengen mencoba mod ini, silakan cek link yang ada di deskripsi ya. Oke, untuk modnya ini detailnya mantep banget ya. Pokoknya kalian wajib coba, karena mod ini free jadi mantap ya. Dan untuk penampakannya seperti ini. Untuk trailernya ini enggak terlalu panjang. Ini mungkin trailer yang medium ya mungkin. Kalau mini kan lebih kecil ya biasanya untuk peti kemas. Tetapi ini yang versi mediumnya mungkin. Dan untuk head tracknya menggunakan Hino 500 ya. Mantap ini. Dan tanpa berlama-lama lagi, langsung aja kita akan review untuk mod ini ya. Untuk bagian head tracknya mantap ya ini. Kita cek untuk perlamanya dulu. Kita akan mengecek untuk lampu dekat. Lampu jauhnya sama ya untuk nyalanya. Untuk bagian wiper di sini sudah normal untuk pergerakannya. Saya harap nanti untuk pas hujan itu normal ya untuk wipernya. Juga lampu sennya sudah menyala. Bukaan pintunya di sini terbuka dua-duanya ya, kiri dan kanan. Untuk lampu belakangnya di sini bagian head rack dulu kita cek ya. Normal ya untuk bagian lampu belakang head racknya ini. Namun sayangnya tidak ada lampu mundur ya yang berwarna putih. Mungkin biasanya untuk truk-truk sekarang itu sudah jarang ya yang menggunakan lampu mundur. Nah di sini juga nggak ada lampu mundurnya, tetapi untuk perlampuannya sudah normal ya di sini, jadi tidak ada kendala atau bug. Dan kita cek untuk bagian interior. Untuk bagian interior di sini mantap ya. Untuk bagian tombol-tombolnya ini mungil sekali, mantap ya, rapi juga pas untuk warnanya. Juga teksturnya ini juga saya suka. Kita cek untuk bagian animasi. Untuk animasi pertama di sini mengubah dari bumpernya ya. Sebelumnya itu seperti ini. Dan kita cek untuk animasi pertama nanti seperti ini. Jadi bumpernya ini agak ke bawah ya, agak besar gitu. Untuk animasi kedua menurunkan itu bagian trailernya, entah apa ya namanya. Lalu untuk animasi ketiga kita cek. Untuk animasi ketiga ini mengubah dari trailernya menjadi flatback ya, atau trailer yang datar ya. Kita kembalikan lagi, kita tes jalan ya sekarang. Untuk suspensinya mantap ya, juga untuk tarikannya pas, nggak terlalu berat juga. Kita cek ya untuk kecepatannya, lalu kita rem nanti. Apakah bisa oling truk ini? Oke, di sini tembus 60 sampai 70 ya, tembus. Oke, nggak ada kendala sekarang. Waduh, bisa oling dong. Ini karena rodanya licin atau gimana ya? Unik sekali loh, truk trailer tetapi bisa ngedrift ya. Mantap ini, ngedrift maksudnya ya. Oke. Untuk penampakan dari interiornya seperti ini. Untuk spionnya juga kecil banget di sini, tapi juga pas untuk settingannya, mantap pokoknya. Pokoknya recommended banget ya untuk kalian coba. Jadi jangan kalian itu tanya-tanya terus, bang kapan share mod free? Nah ini mod free ya. Pokoknya saya itu tidak hanya mod sell saja, tetapi mod free itu juga saya share ya. Silakan cek saja di video-video saya, di channel saya itu pasti ada mod free. Jadi kalian itu jangan khawatir ya untuk subscribe. Pokoknya saya itu meng-share mod-mod yang bener-bener itu modnya bisa di-share publik ya. Kalau sell itu saya nggak berani ya, karena untuk menghargai dari sang modder dan member-member lainnya. Jadi teman-teman gunakan mod sell itu dengan bijak ya, jangan sampai kalian sebarin demi
konten belaka ya. Jadi kalian diberi amanat harus dijaga dengan baik ya. Dan mungkin cukup sekian video yang dapat saya sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Saya Febri Septian Channel. Salam Buzzit Mania.